Okay, assalamualaikum. Sekarang ni tengah viral, ada gambar pakcik makcik semua main skateboard. Tapi korang tahu tak? Baru-baru ini itulah beberapa keping gambar nenek dan atuk bermain skateboard di laman sosial. Sebenarnya, watak dalam gambar itu tidak wujud. Sebaliknya adalah hasil kreativiti seorang anak muda bernama Azlan Ibrahim. Melihat keunikan gambar-gambar tersebut yang tercipta dari teknik AI membuatkan warga maya terpaku dan tertanya-tanya bagaimana komputer boleh mencipta rupa dan wajah manusia dengan begitu realistik. Salah seorang warga maya turut memberikan pandangannya mengenai perkara ini. Berikut adalah video yang dikongsikan. Okay, assalamualaikum. Sekarang ni tengah viral, ada gambar pakcik makcik semua main skateboard. Tapi korang tahu tak yang pakcik makcik main skateboard dekat atas kepala aku ni adalah bukan gambar sebenar. Ianya adalah gambar AI. Untuk sesiapa yang tertahu tak apa maksud AI, AI itu adalah artificial intelligence. So gambar ni dibuat oleh robot. Okey, perkara yang membimbangkan tentang AI ni, orang bimbang dengan kecanggihan teknologi AI ni, orang akan boleh guna gambar-gambar ni untuk menyebarkan segala-gala fitnah. So, this is the new, orang kata, era of Terminator. Geoffrey Hinton ataupun bapa segala yang buat AI ni dah berhenti dekat Google. Dia kata dia menyesal kerana dia buat AI, dan AI ni akan menyebabkan ramai orang akan hilang kerja, akan hilang segala-galanya. Ada macam-macam benda boleh berlaku. Jadi korang bayangkan apa yang akan berlaku di masa depan nanti dengan teknologi AI ni. Korang fikir-fikirlah sendiri di akhir zaman ini. Cantik bukan aku pakai? Setiap pagi apabila kita nak lindungi diri kita daripada diri, kejahatan diri kita dan juga kejahatan orang lain, baca doa ini. Doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat baca. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, tolong bersihkanlah hati saya daripada sifat-sifat munafik. Wa amali minar riya, dan juga amalan saya daripada suka menunjuk-nunjuk. Wa lisani minal kadhib, dan lidah saya yang suka bercakap bohong. Kemudian wa aini minal khianah, dan juga mata saya yang nak buat khianat pada diri kita ini. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun, sesungguhnya kamu yang mengetahui setiap mata-mata yang khianat itu. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang tersembunyi dalam jiwa-jiwa manusia ini. Cuba kita amalkan setiap hari doa ini. Moga-moga dengan doa yang sebegini kita baca menyebabkan kitanya dilindungi daripada penyakit yang disebut dengan nifaq ataupun munafik diri kita ini sendiri, dan juga kita dilindungi daripada pengkhianatan mata-mata yang memandang kita dengan penuh khianat ataupun kita memandang orang lain dengan khianat. Maka dengan kita buat amalan itu, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita. Kerana kita sebut fa innaka ta'lamu ma tukhfi sudur, kerana sesungguhnya kamu ya Allah mengetahui apa yang terkandung dalam setiap yang disebut dengan jiwa-jiwa manusia ini sendiri. Ya, ingat ya.